Shin Tae-yong punya alasan panggil pemain U19 ke TC Timnas Senior. Empat pemain Timnas Indonesia U19 mengikuti pemusatan latihan. TC Timnas Senior pada 14-22 Februari tahun 2020. TC tersebut berlangsung di Jakarta dan diikuti 34 pemain. Keempat pemain tersebut adalah kiper PSMS Medan Muhammad Adi Satrio, dua bek PSIS Semarang Alveandra Dewangga dan Pratama Arhan Alif, serta penyerang Bali United Irfan Jauhari. Asisten pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengaku bahwa Shin Tae-yong memiliki alasan memanggil keempat pemain itu. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan sudah mengenal permainan mereka. Alasan pemanggilan karena keempat pemain itu saat TC Timnas Indonesia U19 di Thailand mempunyai progres yang luar biasa. Kedepannya, mungkin akan diberikan kesempatan di level timnas di atasnya, kata Nova Arianto saat dihubungi wartawan. Selain empat pemain tersebut, Nova mengaku ada beberapa lainnya yang juga menarik perhatian Shin Tae-yong. Akan tetapi, baru keempat pemain tersebut yang mendapat panggilan timnas senior. Nova pun berharap keempat pemain tersebut bisa menunjukkan kualitasnya dengan berlatih bersama senior. Tentu saja, bergabungnya pemain muda di tim senior menjadi langkah positif bagi masa depan skuad.